Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir tidak bisa berkata-kata karena semuanya mitra aja. Karena saking terharunya, saya merasa bukan siapa-siapa, saya hanya seorang tamu, ya, yang punya kebiasaan mari angon, ya, nyari gelut di sawah. Walaupun seiring dengan waktu upgrade, ya, mulai belajar bisnis dan ketipu orang. Karena nggak biasa bisnis, kita anak kampung biasa ngarep angon, bisnis ditipu orang terus dan jatuh bangun. Saya merasa bukan siapa-siapa hari ini. Saya benar-benar terharu ketika bisa menjadi sebuah wasilah, perantara, jalan rezeki bagi banyak kawan-kawan. Begini, per hari ini sudah hampir 30 ya, tim dari kami ke bawah yang mendapatkan sertifikat. Sangat bangga dan sangat terharu. Dan entah berapa ratus ya yang sudah dapat 5-7 juta. Dan bahkan yang luar biasa, ya, mitra pertama saya, Bapak Wasito, itu dapat pajero lebih duluan daripada saya. Satu minggu beliau tembus, selanjutnya baru saya. Ini adalah sebuah real. Kalau di luar sana banyak yang mengatakan bisnis multi level ngenain yang di atas, ternyata belum tentu. Yes. Ya. Jadi bukan siapa duluan, tapi siapa yang mau bekerja. Kalau kita lihat dan pelajari sistemnya, dari produknya yang punya segmen market begitu luas, yang kedua sistemnya yang sangat pro pada mitra, ya, dengan tingkat resiko usaha yang sangat kecil. Dulu saya usaha nggak pernah mikir resiko, yang saya kejar cuma untung. Nah, hari ini, ya, kita perlu belajar lagi bahwa manajemen resiko sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengambil sebuah peluang. Ya. Kita bergabung di AB Duta, mengeluarkan uang, mendapatkan produk yang sangat berkualitas, yang nilainya lebih dari uang yang kita keluarkan. Produknya laris manis, resikonya besar atau kecil? Resiko kecil. Ya. Ketika suatu usaha dengan sebuah konsep resiko kecil, ya, dengan modal, mohon maaf, Bapak Rosidi modalnya berapa? Modal akunnya berapa? Berapa akun? 3 akun dikali 1.650.000. Berapa Bapak? 495. Kira-kira Bapak itu kalau punya uang 4.950.000 mau buka usaha apa? Yang dengan potensi 4 bulan dapat